Hari ini aku mau bikin frame gitu kalau di video biar lucu. Nah, yang pertama kita bikin dulu menggunakan aplikasi Procreate. Aku pilih ukurannya sama kayak perbandingan 16:9. Terus aku mulai bikin framenya deh. Aku prefer menggunakan brush yang dry ink karena aku emang suka itu. Tapi kalau kalian suka brush yang lain dengan style kalian, itu boleh banget. Sekarang aku akan coba gambar hanya di pinggir-pinggirnya aja ya, dan itemnya kecil-kecil supaya nanti ketika dipasangin di videonya, si framenya ini gak nutupin gambar. Untuk warnanya, aku pilih warna-warna yang lebih pastel, yang lebih lembut, dan gak terlalu menarik. Karena yang mau aku tonjolin adalah video yang jadi background-nya. Jadi aku pilih warnanya yang gak terlalu nyentrik banget, biar videonya tetap keluar. Terus juga aku gak warnain semuanya ya, cuman bagian atas sama bagian bawahnya aja. Dan setelah itu, kalau aku rasa aku udah selesai, jangan lupa untuk di bagian layer, aku bakal matiin dulu background color-nya, aku unchecklist. Habis itu, aku share image PNG. Udah gitu, kita save deh. Kalau udah ke-save, aku buka VLLO atau VLOW. Aku sering banget pakai aplikasi ini buat bikin video. Aku masukin video utama aku, masukin ukurannya 16:9. Terus di bagian pip, aku pilih image dan pilih gambar yang tadi kita gambar. Aku perbesar sampai ukurannya pas. Terus aku tarik supaya si gambarnya ini ada sampai ujung video. Tada! Kayak gini kan hasilnya. Terus habis itu bisa edit sesuai selera. Bisa tambah tulisan, bisa tambah gambar, bisa tambah stiker, bisa tambah suara, bisa tambah musik yang lucu-lucu buat dimasukin ke video kalian. Kalau udah selesai, habis itu kita bakal save videonya. Oke, sudah selesai. Videonya akan ke-save di galeri kalian. Nah, kalau kalian penasaran gimana akhirnya, here we go. Yeah.